Jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia bisa mengalahkan F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran udara 1-1, berkat kemampuan manuvernya. Su-57 akan membunuh F-35 dengan mudah, jika mereka bertemu 1-1. F-35 tidak dapat bermanuver, tapi memang, memiliki kekuatan elektronik, kata Tolboyev. Sebagai pesawat tempur Rusia yang unggulan, Su-57 memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas. Fitur ini membuat Su-57 mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik paling canggih. Su-57 generasi kelima dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut. Persenjataan jet tempur tersebut akan mencakup, khususnya, rudal hipersonik. Su-57 telah menjalani uji coba dalam kondisi pertempuran di Suriah. Sedang F-35 adalah jet tempur siluman multiguna, dirancang dengan prinsip visibilitas radio rendah. Mesin perang ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan 8 negara lainnya, Australia, Inggris, Denmark, Italia, Kanada, Belanda, Norwegia dan Turki. Namun, tahun lalu Washington mengeluarkan Ankara dari program sebagai pembalasan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Tolboyev Purnawirawan Mayor Jenderal yang kini berusia 70, adalah pilot penguji kehormatan Rusia. Selama aktif, ia menguji lebih dari 50 jenis dan modifikasi pesawat, termasuk MiG-29, MiG-31, Su-24, dan Su-27. Pada pertengahan 1980-an, Tolboyev berpartisipasi dalam program luar angkasa Energia Buran dan menjalani kursus pelatihan penuh untuk penerbangan luar angkasa berawak pada pesawat ruang angkasa multiguna.